Halo guys, assalamualaikum. Lihat pantauan lalu lintas guys di Digital Bojimi baru udah terpaca guys. Setelah dibuka lagi guys, kehidupan pedagang mulai ramai kembali guys. Dan juga kendaraan yang masuk atau keluar lewat Digital baru kuda ini sangat ramai sekali guys. Terlihat antrian menuju masuk pintu tol Parung Kuda guys, dan alhamdulillah jalan dari Cicuruk sampai Parung Kuda guys lancar guys, alhamdulillah guys. Terlihat antrian panjang guys menuju ke pintu tol Parung Kuda guys. Semoga kejadian tanah longsor tidak terjadi lagi guys, sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan kembali dengan dibukanya pintu Parung Kuda ini guys, tol Parung Kuda. Ini keadaan pagi hari guys, udah ramai ini guys, mantap ini. Hari Minggu guys. Guys, terima kasih info singkat dari Tol Bojimi Parung Kuda. Assalamualaikum.